Satreskrim Polsek Kota Kisaran berhasil meringkus 3 orang tersangka residivis untuk kasus pencurian sepeda motor dengan masing-masing tersangka berinisial SI 60 tahun, IY 23 tahun, dan SL 30 tahun. Sedangkan untuk 1 tersangka lainnya hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada para tersangka karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Pelaku yang diketahui merupakan residivis ini juga menjalankan aksinya pada saat korban sedang memarkirkan sepeda motornya. Dengan bermodalkan kunci letter T, pelaku kemudian berhasil menggondol sepeda motor yang menjadi incarannya. Para pelaku juga kerap melakukan aksinya di sebuah masjid, di mana ketika para korban sedang melaksanakan ibadah sholat. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita sebanyak 3 unit sepeda motor, serta kunci letter T yang digunakan tersangka untuk menjalankan aksinya. Ketiga tersangka juga dijerat dengan pasal pencurian sepeda motor dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dan informasi dari masyarakat, yaitu adanya pelaku curanmor yang sedang berkumpul atau merencanakan aksinya, akan melaksanakan aksinya di Desa Rawang Pasar 5. Dan kita lakukan penggerebekan, dan kita lakukan penangkapan, dan dapat kita amankan 3 orang pelaku. Dan 1 melarikan diri yang merupakan residivis. Dan yang kita tangkap 4 orang adalah merupakan residivis. Dan kita amankan BB para ketiga pelaku, kita amankan ke Polsek Kota, dan yang ada LP-nya di Polsek Kota, di Masjid Jalan Meninjo dan di Desa Rawang Pancaarga merupakan milik kepala desa dengan cara menggunakan kunci T. Kunci T dengan merusak sepeda motor sehingga dibawa untuk dijual para pelaku. Dan dapat kita jelaskan, pada para pelaku ini adalah merupakan residivis curanmor yang sudah beberapa kali menjalani vonis dalam kasus yang sama. Untuk ancaman hukumannya berapa? Ancaman hukumannya 9 tahun. Ini para tersangka curanmor, Komandan. Apakah selain kunci T ada bobok senjata tajam atau apa gitu, Kak? Pada saat kita amankan, tidak kita temukan senjata tajam, namun kita temukan kunci T yang mempunyai anak mata kunci pas ring 3 buah. Di Sumatera Utara, Rasid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.